Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali di channel Kujang Kembar ya, teman-teman semua. Kali ini saya di kandang kambing ya, teman-teman. Kandang kambing, mau review ukuran kandang kambing ini ya, teman-teman. Kalau menurut saya, ini rekomendasi banget untuk breeding kambing ya. Karena lihat dari sebelumnya di kandang umbaran itu, ternyata di kandang umbaran itu kurang efektif dan kurang maksimal ya, teman-teman. Kenapa saya bilang seperti itu? Setelah saya review kandang umbaran itu, ternyata kambing-kambing yang diumbar, babon-babon dan anak-anak itu banyak yang penyakitan ya, teman-teman. Kena virus ya, mana mentret, mana flu dan sebagainya. Mungkin kalau menurut saya itu disebabkan karena jadi kan kalau diumbar itu kan kencingnya itu di tanah, terus nanti kalau kena hujan dan sebagainya itu tanahnya nguap, terus amoniak dari kencingnya itu naik, terus dia bisa jadi flu. Terus untuk bakteri-bakterinya, bakteri biasanya mentret seperti itu kan karena dia jembrek ya, teman-teman. Kalau orang Jawa ya jembrek lah, jembrek. Nah kalau menurut saya ini lebih saya sarankan seperti ini ya, untuk breeding ya. Karena ya itu yang saya teliti, bukan satu kandang, yang di kandang umbaran ternyata penyakitnya seperti itu. Kalau kita ya nggak apa-apa sih kalau untuk di kandang umbaran ya, teman-teman. Cuman ya kita harus ekstra banget untuk memperhatikan kambing-kambing yang kita pelihara gitu ya, teman-teman. Terus untuk ini ya, kalau yang di kandang ini dia lebih bersih ya, lebih bersihnya seperti ini. Nah contohnya ini seperti ini ya, teman-teman. Ini kan tingginya, tinggi dari kandang ini ya, dari lantai sampai ke panggrung. Itu 60 cm, ketemunya 70 cm sama natnya ya, teman-teman. Apa sama itu apa namanya itu? Itu sama lantainya itu ya, teman-teman. Karena nambah 5 cm untuk naiknya ya. Terus untuk yang lain lagi gini ya, teman-teman. Kenapa saya saranin yang seperti ini? Kenyataannya seperti ini ya, teman-teman. Ini kan kambingnya doro-doro semua. Nah sekarang dia udah mau minta ini ya, mau apa? Udah ada yang bucu, ada yang masih mau minta ya, teman-teman ya. Nah, tapi udah ada yang beranak juga. Nah, sekarang kita nggak usah bahas kambingnya dulu, kita bahas ukuran kandangnya ya. Nah, yang jelas tadi dari lantai bawah, dari lantai bawah ke sampai panggrung itu sekitar 60 sampai 70 cm. Nah, untuk dari ini, dari cagak ini ya, teman-teman. Mohon maaf, ini yang ini sampai ke sini, sampai di panggrungnya itu 110 cm. Lebih kurang seperti itu, bisa 1 cm, 110 nggak masalah, atau 105 cm ya. Nah untuk lebar ya, lebar kandang ini 3 meter lebih kurang ya, teman-teman. 3 meter atau 280 atau 3 meter 10 atau berapa nggak masalah, itu lebih kurang di setel 3 meter. Nah untuk pintu ini 50 kali 100 ya, kali 110 ya untuk di kandang ini. Nah untuk pintu ini kan masih sederhana banget. Ini bisa dipasang SL atau
dikasih pengikat seperti itu nggak masalah ya teman-teman. Nah kita bahas panjangnya dulu ya teman-teman. Nah nih, dari panjang dari ujung sini ya teman-teman, ini sampai ke ujung sana itu panjangnya 7 meter. Sebenarnya ya teman-teman, ini bisa disekat untuk 3 ruangan. Contoh ya ini ya, kita lihatkan di dalam. Nah itu kambingnya kan banyak. Malah ini kambingnya ini malah nutupi gigi. Nah ini malah sitok ini teko. Nah itu bisa disekat untuk 3 ruangan atau ya pokoknya yang pas itu 3 ruangan. Menurut saya yang ideal itu 3 ruangan. Tapi kalau mau 2 ruangan nggak apa-apa. Tapi terlalu lebar banget. Kapasitasnya 10 ekor per berapa ya? 3 meter kali 3 meter ya. 3 meter kali 3 meter, kira-kira seperti itu ya, teman-teman. Nah, untuk pajak. Nah, ini kan khusus untuk breeding. Nah, untuk breeding kita lihat kandang yang untuk pajak ya. Nah, kita bahas lebarnya ya, teman-teman. Ini lebarnya 80 cm. bisa karena pajaknya besar ini teman-teman. Nah ini kalau tingginya sama seperti lebarnya aja seperti itu. Kalau palungan pakannya ini sekitar 40 cm ya, 40 cm kali 30-an. Ya teman-teman. Nah kita dari sana lagi biar kelihatan. Ini panjang dari ini teman-teman, dari ini ujung ini sampai ke sini itu panjangnya 130 atau 140, 150 bisa. Tapi harus kuat kayunya, karena biasanya kalau kambing itu kan kalau udah bandot itu kan geruduk-geruduk. Nah kayunya harus kuat kalau dia posisinya lebar. Kalau nggak kuat ya pasti patah ya teman-teman. Nah itu seperti itu. Terus kita mau lihat ukuran palungan pakan ya. Kalau palungan pakan di jantan sama di betina nanti sama ya. Ini kondisinya seperti ini ya teman-teman. Ini dari ujung ini ke sini itu jaraknya sekitar 80 sentian. Nah ini palungan pakannya sekitar 60 sampai 70 nanti ya. Nah ini contohnya seperti itu tuh. Nah ini kalau tingginya sini sekitar 25 cm ya. 25 cm. Ini ke sini 25 cm ya. 25 cm. Jadi dia enggak anu. Terus untuk ke sini, dari sini ke sini. Ini 25 cm. Lihat ya teman-teman, dari ompae. Dari lantainya wedus gitu teman-teman. Apa mau ngomong lalian. Nah ini sama. Sebelah sini ya sama ya teman-teman. Wis pokoke sama seperti itu. Kalau lebarnya, nah untuk lebar sini. Ini dari kemiringan sampai ke ujung sana itu sekitar 35 sampai 40 cm. Tergantung seleranya seperti apa. Kalau menurut saya ya harus lebar seperti itu. Kadang-kadang kan namanya orang ada kadang pas waktu pakan fermentasi atau pakan silasenya lah habis tuh pakai rumput biasa. Jadi menurut saya lebih baik lebar.
kita membahas ini ya, atapnya itu. Kalau menurut saya atapnya ini ya, atap ini dari asbes ini. Asbes ini kalau menurut saya kurang tinggi karena apa, kelihatan dobrok gitu ya, teman-teman. Kalau jenengan nanti buat ya agak ditinggikan enggak apa-apa. Jaraknya 1 meter atau ya terserah lah pokoknya. Kalau menurut saya agak dobrok. Jadi enggak masalah, tapi yang penting angin-angin enek. Nah ini ya, kelihatan agak dobrok terus karena kandangnya ombaknya itu tinggi. Nah itu seperti itu. Nah, tapi enggak apa-apa, enggak masalah. Itu tergantung selera. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Itu rekomendasi buat jenengan semua. Kalau mau ternak kambing mungkin saya sarankan untuk seperti ini daripada di kandang umbaran ya. Karena ya itu, di kandang umbaran ternyata banyak yang kena penyakit, mencret, terus apa itu. Ya yes, pokoknya itulah saya teman-teman. Mencret, pilek, terus apa ya? Gudikan juga itu. Kalau gudikan wajar, tapi kadang kan, tapi kan kalau di kandang seperti ini ada yang gudikan cuman jarang. Kalau yang seperti itu kayaknya lebih banyak ya teman-teman. Jadi menurut saya jenengan lebih baik diumbar seperti ini atau disekat-sekat. Kalau memang mau agak ada gerakan dari induknya ya seperti ini di kandang umbaran. Nanti per 3 kali 3,5 meter atau 3 kali 3 meter. Ya yang pas itu 3 kali 3,5 ya teman-teman. Jadi biar agak longgar nanti diisi 10 babon. Acaknya ya cukup 1 atau 2 itu enggak masalah. Oke, cukup sekian ya teman-teman. Semoga ini videonya bermanfaat dan kandang rekomendasi ini buat peternak breeding kambing semoga bisa bermanfaat juga. Oke, salam sukses selalu untuk peternak Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaya peternak Indonesia. We'll be right back.